Depan kita ada Suzuki Carry ya, ini yang terbaru dan ini yang tipe wetback ya bang ya. Nah untuk harganya 167 XX ya. Nah buat info lebih lanjut kalian telepon aja nomor yang ada di bawah sini. Nah fitur apa aja yang kita dapat dari harga yang tergolong murah ya? Yuk kita simak ya. Tonton videonya sampai habis nih. Baknya beda banget, jadi di samping bisa dibuka ya, bisa dibuka di sampingnya, jadi memang bisa wetback banget nih. Untuk ringnya menggunakan ring 13 ya, bannya 165/80, peleknya kaleng, terus fairnya juga udah lumayan tebal ya, cuman kalau untuk beban berat tambahin lagi. Oke, warna putihnya cakep. Nah, dengan harga 167 juta kita dapat AC ya. Jadi udah pakai AC. Mobilnya juga cukup mewah ya yang saat ini. Bangkunya juga terpisah. Jadi untuk pengemudi bisa di-setir lagi. Untuk penumpang beda lagi dan di posisi di tengah ada rem tangan. Cukup simpel ya. Nah lantainya cukup lapang banget nih karena kepalanya udah besar ya. Ruang mesinnya ada di bawah seperti biasa. Nah sudah pakai AC, sudah ada audio ya, Vioneer lagi, cukup bagus supaya nggak ngantuk ya. Ini ada konsol box air minum, sini juga multifungsi dan kacanya masih manual seperti ini, handle-nya black karena mobil Wiraniaga ya. Terus ada pegangannya di sini untuk masuk, jadi memudahkan banget untuk tampilan kita memandang ke depan nih, bener-bener luas banget, lapang banget. Jadi pilar A dan B nya nih nggak mengganggu, menurut saya lebih enak. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi mobil ini bakalan gak kepanasan ya. Jadi ada 4. Nah di sini ada box besar banget. Di atasnya juga lapang banget nih. Kesininya gak mengganggu banget. Nah, gak mengganggu karena posisi di sini kosong ya. Untuk handle post nailingnya ada di sini posisinya. Setirnya cukup pas banget nih untuk Wiraniaga. Speedometernya seperti ini, simple banget. Bangkunya juga tergolong empuk ya untuk mobil Wiraniaga nih. Nah kaca spionnya black seperti ini, dua wiper, grillnya nyatu dengan bumper hitam dop, ada emblem Suzuki. Lampunya halogen, ini warnanya clear semua, putih. Jadi cuman buah lamnya aja yang beda warna ya, seperti lampu sein di sini warnanya oranye. Jadi nggak ada warna oranye di bagian lampunya. Suzuki Carry 2020. Nah, jadi mobil ini tergolong tangguh, irit karena mobil Wiraniaga ya. Ini yang dicari keiritan dan ketangguhan. Jadi benar-benar dipertanyakan soal spare part, ketangguhan. Nah, insya Allah Suzuki Carry ini udah cukup lama berkiprah di Indonesia dan cukup terlaris juga ya. Hampir banyak kita temui di jalan Suzuki Carry ini. Jadi nggak usah ragu lagi dengan Suzuki Carry. Oke, mungkin itu aja video simple dari saya. Untuk info lebih lanjut kalian boleh telepon nomor yang ada di bawah sini ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.